Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini kita akan sambung lagi kita punya pelajaran sejarah KSSM tingkatan 4, iaitu masih lagi di bawah tajuk Perang Dunia Pertama. So hari ini dua tajuk kita akan tengok, iaitu persidangan dan perjanjian ketika berakhirnya Perang Dunia Pertama dan kesan-kesan Perang Dunia Pertama. Okey. Macam mana Perang Dunia Pertama boleh berakhir? Okey, ini ekoran daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dia masuk campur dalam perang tersebut dan menyebabkan pakatan bertiga berjaya dalam Perang Dunia Pertama ni. Siapakah negara-negara pakatan bertiga? Okey. Pelajar anda boleh melihat dalam buku teks muka surat 55, iaitu peta Eropah yang bertanda kuning itu adalah negara-negara yang pakatan bertiga. Okey, negara tersebut dah berjaya pada tahun 1918. Okey. Disebabkan ini, Jerman terpaksa menandatangani gencatan senjata dan Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia. Okey, ini ekoran perkara yang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Okey, dalam berakhirnya Perang Dunia Pertama, ada dua perkara yang terjadi, iaitu Persidangan Damai Paris dan Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles. Okey, kita tengok perkara yang pertama, Persidangan Damai Paris. Okey, persidangan ini diadakan pada tahun 1919, iaitu 18 Januari. Okey. Dalam persidangan ini, mereka membincangkan syarat perdamaian selepas perang, iaitu mereka nak memastikan bahawa Jerman tak akan mengancam lagi keamanan negara-negara Eropah. Dan dalam persidangan damai ini wujud deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Siapakah Woodrow Wilson ni? Woodrow Wilson ni adalah Presiden Amerika Syarikat, yang mana mereka dia mencadangkan asas perdamaian ini. So dalam deklarasi ini ada dua prinsip, iaitu yang pertama, nasib sesebuah negara ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Yang kedua, sempadan negara berasaskan bangsa. Okey, perkara yang kedua yang berkaitan dengan berakhir Perang Dunia Pertama, Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ni diadakan pada 28 hari bulan Jun 1919, iaitu tahun akhir Perang Dunia Pertama tamat. Okey. Perjanjian ini antara siapa dengan siapa? So anda boleh lihat muka surat 56, iaitu perjanjian ini antara pakatan bertiga dengan Jerman. Okey, pakatan bertiga dengan Jerman. Okey, apakah syarat-syarat dalam perjanjian tersebut? Okey, kita boleh tengoklah kat sini ya. Cikgu dah masukkan. Yang pertama iaitu Jerman dikehendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat Perang Dunia Pertama. Yang kedua, Jerman perlu membayar pampasan kepada pakatan bertiga, iaitu kepada negara-negara pakatan bertiga. Yang ketiga, Jerman perlu menghadkan saiz angkatan tenteranya. Dan akhir sekali, Jerman perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada pakatan bertiga. Ini adalah peta yang menunjukkan pengagihan wilayah Jerman berdasarkan perjanjian Versailles ini. So, boleh tengok. Peta ni pun ada dalam muka surat 56. Okey, seterusnya kita berpindah kepada tajuk akhir dalam Perang Dunia Pertama, iaitu kesan Perang Dunia Pertama. Okey, kesan Perang Dunia Pertama ada tiga. Yang pertama, keruntuhan pemerintahan beraja. Yang kedua, kemunculan negara-negara baru.
Dan yang ketiga adalah kesan terhadap negara kita sendiri. Okey, tiga-tiga perkara ni kita akan kupas dan kita akan tengok apa yang berlaku, apa yang ada dalam kesan-kesan tersebut. Okey, kesan pertama adalah keruntuhan pemerintahan beraja. Okey, kita akan tengok apakah huraian yang berkaitan dengan kesan pertama ni. Okey, Perang Dunia Pertama ni telah menamatkan sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan negara mana yang telah tamat? Yang berlaku di negara Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan juga Empayar Uthmaniyah. Disebabkan Perang Dunia Pertama ni, empat negara yang besar ketika berperang dulu, sistem pemerintahan mereka runtuh, hancur. Okey. Okey, kita tengok kesan kedua iaitu kemunculan negara baru. Okey, hal ini ada tiga sistem pemerintahan yang runtuh menyebabkan negara-negara baru muncul atau lahir. Yang pertama disebabkan oleh keruntuhan Empayar Austria-Hungary. Wujud empat negara baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Yang kedua disebabkan oleh perpecahan Empayar Rusia, wujud negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia, Lithuania. Pecahan Empayar Uthmaniyah pula disebabkan negara baru yang muncul adalah Lebanon, Syria dan Iraq. Okey, kesan ketiga adalah kesan terhadap negara kita sendiri. Iaitu ada huraian dalam kesan ketiga ni, ada beberapa memang dalam negara kita lah yang terlibat. Yang pertama, Raja-Raja Melayu menandatangani pengisytiharan perang. Iaitu mereka ni terpaksa menyokong dan taat setia kepada British. Okey, yang kedua, pihak British meluluskan pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang. Contohnya seperti kuasa seorang pesuruhjaya tinggi British. Okey. Yang ketiga, ekonomi negara kita sendiri. Ekonomi negeri Melayu dimanipulasikan. Maksud dimanipulasikan, mereka dipergunakan kita punya ekonomi negara kita. Contohnya seperti wang hasil biji timah dengan getah digunakan oleh pihak British untuk membiayai protes pihak British dalam Perang Dunia Pertama. Okey, itu adalah kesan dalam terhadap negara kita sendiri. Okey, kesan-kesan Perang Dunia Pertama ni, ketiga-tiga kesan ni, okey, para pelajar anda boleh melihat dalam muka surat 57 dalam buku teks. Okey, terima kasih cikgu nak ucapkan kerana menonton video kali ni sehingga tamat. Iaitu habislah kita punya tajuk tentang Perang Dunia Pertama. So daripada video pertama dan video kedua ni, anda para pelajar dapat mengetahui faktor-faktor Perang Dunia Pertama terjadi dan perkara yang berkaitan berakhirnya Perang Dunia Pertama dan akhir sekali iaitu kesan Perang Dunia Pertama. Okey, cikgu ucapkan terima kasih sekali lagi.